Bye. Bye. Babe. My phone. Oh my god, apagó, tío. Telefonnya, Joycik, sorry baby. Okay, finish, play. Yeah. Finish. Si Jo lagi main game, badadinya mau ngambil HP-nya. One more, Joy. Hi guys. Jadi si Joy baru aja jatuh. Yeah. Barusan, cuman aku nggak bakalan tunjukinnya si Joy, soalnya kan okay. Mama mertua kan Kiss itu ya apa selalu nonton gitu, jadi okay. Takutnya dia khawatir this segala okay, macam. Okay. Give it to him another one. Okay. Wait. But this is I charging. Yeah, honey. Okay. Oh my baby, come here. Rest little bit because you already play game already long time. Okay. Good boy, mommy. Aduh, kejedak lagi. Be careful. Kasian dia. Sampai nangis, tapi biasanya kan dia enggak nangis gitu ya kalau jatuh, terpleset apa-apa gitu yang cuman ini gitu. Cuman ini nangis tapi enggak lama juga sih, cuman 5 menit gitu nangisnya. Udah gitu udah. Dia main game. Minum susu. Terus baik lagi tuh. Aku enggak nunjukin soalnya. Gede soalnya benjolannya segede telur. Ntar bisa-bisa ditelepon mertua tuh. Paniknya bisa minta ampun pasti. Pasti kesana kesini. Pasti nyaranin ini itu pokoknya. Takutnya bikin panik mereka terus deh mereka pengen kesini lihat Joy gitu. Ya pokoknya gitu. Jadi dari tadi tuh aku di sini sama nemenin tuh. Sekarang anaknya pergi tuh ke sana. Hi, you still want a milk? Or you wanna have lunch? Let's go have lunch. Are you hungry? Kasian dia. Ya, aku juga barusan abis ini abis nonton videonya si Sunny. Dia lagi sakit juga. Ntar aku mau coba di telepon dia. Si Sunny tau pasti ada pasti banyak ya yang subscribers dia juga yang subscribe aku, subscribe dia juga. Sunny yang di Perancis. Dia lagi sakit. Pantesan udah gak ada kabar dia. Nanti coba aku telepon deh. Igor kerja di luar, terus aku juga ini sih apa hari ini kayak bingung gitu loh guys, aku tuh mau ngapain gitu karena kan si setelah si Joy jatuh itu jadi aku kepikiran kan. Takut gitu ya. Dia bangun tidur, jadi ceritanya dia bangun tidur, berdiri. Kita lagi makan. Terus aku datang ke sini ngecek dia bangun gitu ya. Biasanya dia bangun terus turun sendiri kan, dia udah bisa turun dari kasur ini gitu. Tadi tiba-tiba dia berdiri gitu, loncat-loncat, bukan loncat-loncat ya, dia jalan gitu ya di kasur. Tahu-taunya dia mungkin mau nunjukin kita ha gitu, dia senyum-senyum, gubrak. Itu benar-benar itu kan kelihatan kayak gini nih. Nah, kita makan di situ. Jadi dia pengen nunjukin ke kita gitu. Kalau dia jalan di sini gitu. Oh, tanpa orang tua bisa kok aku jalan kayak gitu. Ternyatanya failed. Dia langsung jatuh. Ah, si Joy ada-ada aja. Tapi sih udah mendingan sekarang, udah enggak bengkak. Tadi bengkaknya segede telur. Tapi sekarang udah enggak bengkak. Untung nggak berdarah sampai keluar ini ya, sampai keluar darah dari ingus, cuman kayaknya luka sedikit di hidungnya sedikit, tapi nggak apa-apa sih ya. Begitulah pokoknya hari ini mah ya, aku mau ngajak kalian ini deh bersih-bersih rumah. Sama aku juga belum selesai packing, belum selesai semua di pack. Ini aku bikin sayurnya si Joy tuh, lihat deh. Acak-acakan karena tadi keburu makan, udah gitu keburu si Joy jatuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga nggak pakai baju. Yeah, Joy. But you okay, you good, Lucy. Ya, sumpah si Joy itu anak yang kuat banget. Bangga banget punya anak kayak dia. Mama, you want a mama?
kalau kemarin kan aku sempat jelasin tuh mau bikin video tentang kerjaan suami. Nah, aku belum sempat ya itu karena kita harus ngejelasinnya detail ya, karena takut orang nggak ngerti juga apaan gitu kan. Karena kan bukan urusan aja suami gitu. Jadi aku harus jelasin satu persatu. Ngerti gitu. Banyak yang nanya juga sih, mungkin yang baru-baru subscribe juga banyak yang nanya, kayak baru yang gabung di channel ini banyak yang nanya kalau apa kerjaan suami apa, kok traveling terus gitu. Banyak mau bikin videonya tapi belum sempet ngejelasin. Mau nyuapin si Joy, ada yang nanya, Joy dikasih makanan yang sehat atau enggak pasti? Ada brokoli di sini, ada ayam, ada zucchini, ada aku enggak masak nasi karena dia udah makan nasi. Jadi aku kasih spaghetti, terus ada carrot, terus ini ada seledri. Pokoknya sehat banget deh pokoknya makanan si Joy itu. Cuman bedanya karena kan menunya dibedain sama kita karena dia nggak bisa ya makan-makan kayak roti banyak gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar kalau dikasih roti pun sedikit banget. Jadi ya kayak gini makanan dia. Nanti snacknya dia yogurt sama buah gitu. Udah gitu. Jadi termasuk sehat juga makanan si Joni. Mami, cuci piring dulu sayang. Oke. Mami nge-DJ dulu, oke? Nge-DJ in the kitchen, oke? Ini nge-DJ guys. Nge-DJ-nya cewek. Be careful, sweet.
tinggal beresin, rapiin, salat maghrib. Terus mau packing lagi guys. Ini hari 3 aku packing. Udah 2 hari packing. Jadi setiap hari satu koper. Emang sih nggak ribet ya, cuma nggak banyak gitu. Cuman yang ini yang banyak sekarang nyisihin koper yang sedikit, yang kecil-kecilnya itu loh yang susah. Yang apa namanya, kayak mainan si Joy atau makeup aku atau segala macam, yang itu yang agak susah. Let's go Joy. Joy lagi buka pintu, telur udah jatuh penyok, untung nggak pecah. Ya Allah, senang banget dia ngambil tisu telur. Ih, bener-bener deh ini ininya lagi rusak kayaknya, nggak nutup gini ya kulkasnya. Aduh, Allahu Akbar Joy. Today you make mommy worry. What's going on? Yeah, you make mommy worry. What's going on? Dia nih, aduh gusti, nonggok. Come on, there. We play. Dia ini agak marah soalnya pintunya ini gak dibuka tadi. Takutnya naik lagi ke situ, jatuh lagi. Come on Joy, play again. Si Joy ini, padahal ini udah mati, dia nggak bisa hidup lagi, tapi masih ada suaranya kalau begini. Woi, be careful. Udah, capek. Jadinya capek. Ya, kami. Joy, Daddy, come on. Joy. Hi. How are you? Good. How was your work? Good. Hopefully good chicken. Why so hard? Yeah. Why? This? Chicken. What yeah. This chicken? Chicken. You order only one for you? Two. This is two? Yes. Kita order chicken karena kita cuma mau bikin salad doang. Ternyata lihat deh ayamnya. Real ayam katanya, cerita nama. Neka seutik bebe. Really little bit. Yes. Oh my god. If you want, I can order one plate of complain. How much is this? $60. This? 60? More cheaper to buy in the shop, yeah? Then you economize and... Not economy, we just don't want to leave a lot of things in the fridge. But we still have 3 days here. Yeah, but I don't want to... So, let's go eat? Yeah, I make it salad. What's your work, baby? Huh? What? Good. Joshi, how are you? Oh, I feel confused that I want or not to stay in that place. Which place? In the resort.
We come for stay 1, 2, or 3 days and see. At least if we don't like, we have time to find another one. It's not happening another solution. You think this will be nice for us? I know it can be. Of course we will not book him from far. But of course if I see from kitchen like that, it's much better than others. Yes. That kitchen is similar like here. Maybe a bit smaller, yeah? But fridge is really small, hub. We really need black home. Kita lagi nyari itu guys, kita lagi nyari tempat tinggal di Bali untuk 1 bulan, soalnya susah banget kalau untuk 1 bulan, tapi kalau untuk lama kayak 6 bulan gitu gampang banget nyari villa, lebih murah juga. Tapi untuk 1 bulan itu aduh nanggung banget. Kalau tinggal di hotel kita nggak bisa masak, kalau tinggal di apartemen nggak ada apartemen yang lengkap gitu. Dan jarang banget apartemen. Kalau tinggal di villa, pokoknya ribet deh pokoknya. Kalau kita mau tinggal di villa lebih mahal banget. Jadi kita bingung. Tapi sih kita suka tinggal di tempat yang benar-benar kayak hotel kayak gini ya. Jadi cleanernya udah pasti gitu. Kita nggak usah manggil lagi maid untuk bantu-bantu. Jadi udah benar-benar ada room service-nya juga gitu. Enak sih kayak gini jadinya. Udah dapet sebenarnya di Bali ada. Cuman masih pernah sih ke sana. Tempatnya agak serem kalau menurutku, tapi enggak tahu deh kalau udah tinggal. Cuman itu yang agak baik ya, agak bagus kayak di sini gitu. Cuman beda aja ininya style-nya. Enggak tahu mau diambil atau enggak. Bingung. Galau. Let's see ya. Kita nanti tinggal di mana? Enggak beres-beres. Bikin salad aku. Apa? Kenapa Joy? Huh? What's going on? Udah, jadi selamat makan. Itu Joy juga makan ya. Kita makan dulu ya guys. Selamat makan. Okay.
the mountain of Lesbos. And then I repeat what you bless. What? Close, please. The plug. Close, plug. Close, you mean subscribe? Hey guys, if you like this video, please sub. I become like you talking in your channel, you know, because my channel I'm not talk this way. Bahasa Indonesia please. Because I speak English, that's why. Saya harus speak bahasa Indonesia. Teman-teman, jika kamu suka video ini, klik like, klik subscribe dan lihat kamu in the video di dalam. No. Di depan. Okay. Video selanjutnya. Sampai ketemu. Dadah. Bukan gitu, Beb. Bukan gitu. Okay. Next time. Guys, teman-teman, sampai ketemu di next video selanjutnya. Right. Okay. Good night.